Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Mbak Nudnis, gendut manis. Kali ini saya mau bikin camilan ya. Ada pisang, ada tela, tepung terigu sama margarin. Ntar kita goreng-goreng pisang goreng sama telo ya. Tuh. Terigu kita kasih tepung beras sedikit sama mentega, terus kita jadikan adonan ya. Kita kasih air, jadikan adonan, terus kita goreng. Oke, yuk ikutin terus ya. Nah, ini udah saya campur ya, tepung beras, terigu sama margarin, terus kita kasih gula. Pokoknya buat camilan seadanya aja. Suami saya itu kalau malam sore itu gerami, jadi buat camilan seadanya aja ya. Ini tadi telanya dikasih adik, pisangnya beli. Nah, ini kita kasih air, kita aduk-aduk. Saya jadikan dua ya. Nah, sekarang kita taruh sini. Kita goreng. Mantap ini ya. Mentega itu bikin kriuk si adonan. Nah, sekarang kita goreng. Ini namanya kalau di sini cekeremesh. Ini ya, kita tunggu sampai matang. Lembung, lembung. Sip. Biarin dulu ya. Oke. Ini disajikan sama kopi hangat-hangat. Sama lihat TV. Mantep, wes. Ya.
telanya kayak gini. Ceker remes iki jenenge. Ngene iki anakku ya ora doyan. Paling jupuke tepunge tok. Nah, sekarang kita tinggal goreng pisangnya, oke? Habis gini pisangnya ya, ganti pisangnya digoreng. Ini masih tele. Nah, oke, jadi banyak nih. Pisangnya udah mateng ya. Hangat-hangat sama secangkir kopi. Suami juga sudah datang, jadi enak, pas, hangat-hangat. Oke? Siap disajikan. Ayo lur, iki kapene tak sajikno ning bojoku, tak kon mangan, tak kon ngincipi. Ya apa rasane? Oke. Wis. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe ya. Ojo bosen-bosen karo channelku. Assalamualaikum.